Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada malam ini juga kami pun bersyukurlah dapat berada di sini dan bersama dengan para jemaah sekalian yang mana rasa lama dah tak jumpa dah. Alhamdulillah. Ada lama tu dia rasa rindu nak jumpa. Tapi ada juga bagi lihat masa mujur tak jumpa. Agak-agak tak ada lah lagu tu. Jadi insyaAllah malam ni tidak lagi nak menyambung hak kitab yang kita baca dulu. Tengok kita bincang lah mana lah lepas ni. Apa ni kesempatan hak ambo ada dan juga masa. Tapi insyaAllah bagi pihak ambonya, ambo cubalah untuk memenuhi sekat mana yang ambo mampu lah. Malam ni sempena kita 13 hari lagi kita nak sambut Ramadan ini, maka pada malam ini yang ambo nak ulang kaji lah berkaitan dengan Ramadan. Walaupun banyak sudah disebut oleh para ustaz-ustazah kita dan juga para tok guru kita sebut, tapi malam ni yang ambo ambil kesempatan juga sebagai satu daripada tanggungjawab ambo untuk menyampaikan dan sama-sama kita tazkirah memperingatkan diri kita sendiri berkaitan dengan Ramadan. 13 hari lagi ataupun lebih kurang 2 minggu ni tidak lama lah untuk kita ulang kaji pasal Ramadan. Sebab kalau sahabat dulu dia ulang kaji pasal Ramadan ni nebulan sebelum Ramadan tu dia dah rindu dah Ramadan. Sahabat dulu nebulan nak mari Ramadan dia dah rindu Ramadan, dah kaji dah Ramadan. Dan nebulan lepas pada Ramadan tu pun dia duk cara pasal Ramadan lagi. Maknanya angin Ramadan tu nebulan lepas pada raya tu tak habis lagi. Nebulan lepas raya tak habis lagi, nebulan nak mari Ramadan cara dah maknanya sambung. Maknanya Ramadan, roh Ramadan yang ada pada sahabat tu dah hilang. Tak ilah, maknanya sebelah bulan lagi selain pada Ramadan tu ruh jiwa mereka tu masih lagi jiwa Ramadan. Dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Sebab itulah kita nak buat ulang kaji ni. Sebab kita nak ulang kaji semua supaya lama-lama jadilah sikit-sikit macam sahabat tu. Sama juga dengan ibadat solat sembahyang. 5 kali sehari ni kalau boleh kita ni sembahyang. Kalau kita boleh solat pula di masjid ni pula, nak nanti ke maghrib dengan isya ni kita tak turun masjid, ada lagi jiwa masjid tu. Tapi kalaulah lepas isya kali turun siapa ke nak subuh esok pula, kalau kita tinggal jiwa semayah dalam masjid tu punah ranah kita. Sebab itulah ada orang boleh lepas pada semayah isya dia buat benda lain pula, buat maksiat pula lepas tu. Sebab nak nanti kau subuh kari tu lama lagi.
Sebab dia tinggal jiwa semayah Isya ni, dia tinggal. Dia habis kelik tu bik masjid, dia bukan jadi orang masjid dah. Atu dia dah punuh tu, nanti kau subuh kari dia dah punuh tu. Gak subuh kari, kalau dia dah punuh sebelum subuh, takut-takut subuh tu punuh lagi, na'udzubillah lah. Kalau dia balik semula subuh tu, dia bangun semula semayah subuh, maknanya dia balik semula kepada ruh jiwa semayah. Subuh kepada zuhur, lama juga tu. Jadi celah antara subuh zuhur tu, kalau kita tinggal jiwa semayah tu, punuh. 5 kali sehari Allah Ta'ala ajar kita, tapi tak dekat semacam. Di celah-celah ni antara solat, antara solat dengan solat tu, banyak juga hot-hot, locong, orang Kelate panggil, jiwa semayah tu, locong. Hotanha anil fahsya iwal mungkar, yang boleh mencegah daripada fahsya, perkara jahat dan juga mungkar saat ni, celah antara semayah dengan semayah tu berlaku juga. Sebab dia tidak takut jiwa semayah antara subuh saat ni dengan zuhur, tak takut. Antara zuhur dengan asar, dia tak takut. Antara asar maghrib, tak takut. Supaya kita jugalah dapat daripada Ramadan ni, la'allakum tatakun. Tetapi kalau tak takut di antara Ramadan lepas dengan Ramadan hak ni, celah antara Ramadan itu hilang, lose di situ, punuhlah kita. Jiwa Ramadan tatakun, jiwa Ramadan ni bertakwa, jadi orang baik, semua baik dan sebagainya. Kalau tengah-tengah tu dia locoh, punuhlah tengah tu. Jadi nak puasa ni pula baru baik pula. Nah, sebab itulah kita perlu kepada ulang kaji. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, semoga peringatan tu memberi peringatan kepada orang mukmin. Jadi untuk Amos sendiri dan untuk kita semualah insya-Allah peringatan ini. Cumanya malam ni nya Amos sediakan slide Amos ni banyak, 60 slide ada. 60 slide ni kalau so-so seminit jadi sejam. Kalau so-so jadi sejam. Tapi kita cubalah sebab berasa nak setuh belaka. Berasa nak setuh belaka. Kalau boleh semua perkara tu berasa nak setuh sikit-sikit nak setuh supaya tak tinggal. Walaupun banyak semacam tinggalnya. Tapi insya-Allah ruang-ruang hak mana tinggal saat ni dipenuhi oleh ustaz-ustazah kita ataupun tutup guru kita hak lain. Dia akan sebut, jadi kita capur ambil belaka. Insya-Allah lebih sempurna insya-Allah. Jadi malam ni Amba bagi tajuk kita, lebih kurangnya ambang Ramadan ataupun persediaan kita nak menghadapi Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Dan ini doa kita hak kita baca semua. Daripada bulan Rejab lagi kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka hari ini kita sebut Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ni kepada Ramadan dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Ni bulan Syaban sekarang ini, dah separuh lebih dah bulan Syaban ini. Ataupun program ini kita namakan juga sebagai Ihya Ramadan. Ihya maknanya menghidupkan Ramadan. Kita nak supaya Ramadan kita 30 hari itu kita penuhi dengan program-program penghayatan Ramadan. Ha, kita sebut sini selamat menghayati Ramadan Al-Mubarak. Nampak situ ni. Ha, supaya kita nak menghidupkan Ramadan supaya jadi jiwa Ramadan itu, ruh Ramadan itu ada pada kita insya-Allah. Walaupun 60 slide tapi banyak orang sebentar-sebentar aja ni. Ada tempat-tempat kita berhenti lama sikit, tapi ada orang cepatlah insya-Allah. Kalau ingat Ramadan ini ataupun ingat bulan puasa, maka kita ingatlah ayat surah Baqarah ayat 183 ni. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amal tak dah situ terjemahan dia. Ha, boleh tengok, boleh bacalah. Kita pun tahu dah ayat ni. Tak kena ustaz terjemah dah, ingat dah. Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada mereka yang sebelum pada kamu. Maknanya umat-umat terdahulu pun dia puasa seperti kita juga. Dan salah satu daripada hikmah dan juga tujuan besar daripada puasa ini ialah la'allakum tattaqun, supaya kita ni jadi orang yang bertakwa. Sebab matlamat hidup kita ni kita nak jadi orang yang bertakwa. Dalam ayat 185 surah Baqarah juga serupa, lebih kurang Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini khususnya mengenai syahrul Ramadan, mengenai bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia kata dia turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Quran sebagai hidayah kepada manusia dan juga sebagai pemberi penjelasan ataupun keterangan-keterangan mengenai hidayah tersebut, dan juga yang memberikan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah ataupun yang hak dan juga yang batin. Biasanya bila bulan puasa kita ingat dua ayat ni. Ayat 183 dengan ayat 185 daripada surah Al-Baqarah. Adapun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga antara yang selalu kita ingat, hadis riwayat Muslim, "Idza jaa Ramadan," apabila telah sampai Ramadan, "futihat abwaabul jannah," maka dibukakan pintu syurga. Pintu syurga ni adalah apa? Dibukakan pintu syurga, "wa ghulliqat abwaabun nar," dan juga akan ditutupkan pintu neraka. Pintu neraka ada 7 jenis neraka. Wasufidati syayatin, dan juga syaitan-syaitan akan dibelenggu ataupun akan dijadikan tidak bertenaga, tiada upaya ke atas manusia dalam bulan puasa. Mana yang hak ada lagi hak pada kita tu, ada hak sakit baki kita. Hak sakit baki kita dah duduk nurut dia sebelah bulan, duduk turut dia ni. Maka walaupun dia tu dah dilumpuhkan oleh Allah SWT dalam bulan puasa, tapi kerana kita ni duduk turut dia lama, duduk turut area dia lama dah, dia jadi hak dia juga dalam bulan puasa, na'udzubillah. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad. Biasa kita dengar hak Bukhari, biasa kita dengar hak Muslim, itu antara yang tertinggi. Kalau hadis riwayat Bukhari Muslim itu top nombor 1. Lepas tu riwayat Bukhari, lepas tu riwayat Muslim. Dalam Musnad Imam Ahmad ni juga, Imam Ahmad dia ada 40,000 hadis lebih. Dalam Musnad dia, nama kitab ni Musnad ni, ada 40,000 hadis lebih. Dan daripada 40,000 lebih hadis itu, Imam Ahmad dia hafal 30,000 lebih. Kalau dia ingat. 30,000. Kita sebut ribu tu pun. Dia 30,000 dia ingat. Ini hadis. Dengan riwayat-riwayat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh ingat. Ini Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang sangat-sangat hebat. Dia kata, "Qad ja'akum Ramadan," Nabi bersabda, "telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkat, iftaradallahu alaikum siyamahu," Allah mewajibkan, memfardukan ke atas kamu puasa, "tufattahu fihi abwaabul jannah," dibukakan pintu syurga, serupa tadi juga, "wa tughallaqu fihi abwaabul jahim," dia juga ditutupkan pintu neraka, serupa dengan tadi juga, "wa tughallu fihi syayatin," dan juga dibelenggukan syaitan-syaitan, serupa dengan tadi juga, "fihi lailatun," padanya ada satu malam, "khairun min alfi syahrin," yang lebih ganjaran pahalanya daripada 1,000 bulan. "Man harrama khairaha faqad harrama," siapa dia yang tidak nak, maka dia tidak akan dapat. Harrama ni dia mengharamkan, maknanya dia tidak bersuha untuk dapat Lailatul Qadar, maka dia akan tidak dapat. Maknanya Lailatul Qadar ini dia akan dapat bagi orang yang usaha nak dapat. Orang yang tak sihat dulu lagi memang tak dapat. Orang yang tidak usaha langsung memang tidak akan dapat. Itu orang yang panggil, kalau bahasa kita Kelate, orang tak sihat. Maka orang tak sihat dia tidak akan dapat. Dan satu lagi hadis yang berkaitan dengan Ramadan ini juga, lebih kepada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari. "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas," dia kata Rasulullah ini ajwadan nas, orang yang paling pemurah. Dalam bulan Ramadan Nabi adalah orang yang paling pemurah. "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan," dan yang paling pemurah laginya bila bulan Ramadan. Nabi ni memang orang paling pemurah dah. Dan dia lebih pemurah lagi dalam bulan Ramadan. "Hina yalqahu Jibril," ketika mana dia dijumpai ataupun bertemu dengannya Jibril, "wa kana yalqahu fi kulli lailah," dan Jibril ini setiap malam dalam Ramadan dia berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa, "fayudarisuhul Quran," maka dia tadarus, dia baca Quran. Nabi membacakan Quran kepada Jibril, yang kita namakan sebagai hal ini kita panggil tadarus Quran. Hak kita ambil daripada sinilah kita tadarus Quran itu. "Fayudarisuhul Quranu fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata ajwadu bil khair, sangat-sangat pemurah dengan perkara-perkara kebaikan, mudah nak buat benda yang baik. Minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Maknanya nak wayak sifat pemurah Nabi itu lebih laju lagi daripada angin bertiup. Mana kalau kita nak memberi, nak menolong, nak membantu, Nabi ini sangat-sangat mudah untuk membantu dalam bulan Ramadan yang mulia. Maka di sini ada sikit cerita pasal keadaan Nabi semasa Ramadan. Maka daripada ayat Quran tadi, daripada hadis-hadis tadi, dan juga daripada hak terakhir ini, kita sudah boleh lihat sebenarnya lagu mana ruh yang kena ada dalam bulan Ramadan ni. Lagu mana hak kena ada dalam bulan Ramadan. Ayat pertama tadi dia kata la'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Ayat kedua tadi kita sebut dah, apa ni, unzila fihil Quran, diturunkan Quran. Dalam hadis ni sebut Jibril pula mari tadarus pula Quran tu dengan Nabi pula. Bulan yang dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka, dibelenggukan syaitan-syaitan. So kita nampak dah secara umumnya macam mana ruh ataupun macam mana jiwa kita yang sepatutnya berlaku dalam bulan Ramadan ini. Yang mana kita nak supaya perkara ini kita murajaah dia, kita ulang kaji dia daripada sekarang ni sebelum Ramadan. Kalau dia Ramadan dah masuk dah, kalau dah sehari, dua hari, seminggu dah, kita baru nak ulang kaji, rugi dah kita. Mungkin ada benda yang kita boleh buat daripada awal lagi, sebab kita dah tak ulang kaji, kita terlupa, kita tak ingat, maka minggu kedua dah baru kita nak start, rugi dah kita. Jadi kita start awal-awal ni, walaupun hamba sebut tadi, dua minggu ni tidak awal lah sebenarnya. Kalau hamba tempat kuliah-kuliah tetap hamba tu memang sebulan Syaban ini, kalau ada kuliah minggu ke dua minggu ke, memang hamba akan cara pasal Ramadan. Itu pun dah lewat kita panggil. Tapi nak awal-awal tak boleh, mungkin kita baca kitab lain. Tapi maknanya supaya kita mengulang kaji, agar bila kita masuk Ramadan, kita dah boleh on dah. Dah boleh proceed, dah boleh teruskan agenda yang kita nak buat dalam Ramadan tu. Kalau tidak, Ramadan baru kita nak tazkirah, baru nak buat, minggu kedua baru nak tazkirah, baru nak buat, rugi masa kita. Sepatutnya kita dah boleh mula daripada awal Ramadan lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkara yang kedua yang nak sebut sini ialah berkaitan dengan mengulang kaji jenis-jenis orang ataupun kita ni, berdasarkan kepada pandangan daripada Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah ni ialah pok kita, rujukan utama kita dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab mengenai kita panggil akhlak ataupun ilmu tasawuf kita panggil. Hak mana kitab kita baca Tazkiyatun Nufus tu, rujukan utama kita ialah kepada Imam Ghazali rahimahullah. Jadi dalam hak ni pun kita nak rujuk kepada Imam Ghazali. Dia kata apa? Tiga jenis orang puasa ni. Yang pertama dia kata puasa awam. Puasa awam iaitu dia tinggal makan dan minum dan juga hubungan jenis suami isteri pada siang hari. Tu puasa tahap yang pertama. Hak ramai sekali. Kita orang awam ni, lagu itulah keadaan puasa kita hak biasa. Adapun yang kedua dia kata menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, jaga anggota daripada melakukan dosa. Hak ni hak jenis yang kedua. Ni pun kita orang awam ni dah payah dah sikit. Dah bagi dua dah ni. Hak boleh jaga mata, boleh jaga tangan, boleh jaga kaki, boleh jaga telinga. Boleh jaga segala anggota kita daripada melakukan dosa. Hak ni dah belah bagi dah ni. Tak ramah dah. Kau tak ramah dah ni. Kau sikit dah. Maknanya golongan pertama tadi, kau hanya puasa tak makan tak minum saja saat ni. Kau hanya tidak bersetubuh suami isteri saja siang hari saat ni. Kau tu paling ramah sekali. Ramah-ramahnya kau tu belakang. Tapi golongan kedua ni makin sikit dah. Adapun golongan yang ketiga, di samping pertama dia tak makan tak minum, dia tak bersama dengan suami isteri dia pada siang hari, dia juga jaga anggota daripada melakukan dosa pada siang hari, dia tambah satu lagi iaitu jaga hati, jaga fikiran daripada perkara-perkara dunia yang tidak ada kaitan, perkara-perkara yang boleh tinggal. Macam kita lah ni lah, kita mari masjid ni, kita banyak dunia luar ni banyak ni. Rumah kita ni banyak dunia kita.
luar kita ni banyak dunia kita. Kita mari tadi dengan kereta kita, atas kereta kita tu macam-macam harta kita pun ada atas kereta. Kadang-kadang kita tinggal kau tugas ni, hak tu atas kereta baru. Rumah kita tinggal harta banyak lagi, tinggal anak isteri kita ada lagi di rumah tu. Kita tinggal benda tu luar. Kita fikir hanya hak duduk lah ni. Dalam bulan Ramadan ini pun, kalau kita boleh duduk hati kita dengan Ramadan, dunia kita, kita tinggal sementara luar, itulah puasa yang kita namakan sebagai, Imam Ghazali kata khususul khusus. Puasa pertama awam, puasa kedua khusus, puasa yang kedua khusus, puasa yang jenis ketiga khususul khusus, kalau kita dah ni VIP lah. Ha, kalau kita pergi naik ke batu gebel tu, dia masuk ke pintu lain. Ha, kita bukan tahap tu lah. Kalau kita naik ke batu gebel pun, kita naik pergi alah ke belakang duduk kelas ekonomi, dia duduk depan. Ha, lain pada kita. Sebab berbeza. Puasa jenis pertama hanya tinggal makan minum saja. Hak tu hak kita ramai-ramai. Yang kedua, jaga anggota. Itu pun ramai juga tapi dah makin kurang. Dan yang ketiga ini, boleh siapa jaga hati dan fikiran daripada perkara dunia yang tidak perlu. Ada dunia perlu, ada dunia tidak perlu. Ada dunia hak boleh tinggal, ada hak tak boleh tinggal. Maka kita tinggal sementara. Ada orang tinggal ni, siapa kau telefon boleh tak bawa mari masjid. Bapa dia kata tinggal dunia. Tak siapa kau gitu mah. Sebab ada masjid, kalau orang pergi masjid kapung-kapung, orang kata apa tak buat mai sejahteranya. Dia kata orang sini tak buat, buat pun telefon mari masjid, dia kata. Mungkin ada orang yang berasa lagu tu lah, ada orang tinggal dunia ni pun, tinggal masjid, tinggal telefon ni, dia tinggal dunia lah ni. Dia kata kalau ada telefon tu, supaya bawa dunia. Bawa lah tapi jangan cara ke dia lah. Sebab kadang-kadang kita alah kelik tu kita nak guna pula. Alah mari kita nak guna, alah kelik kita nak guna. Lepas tu nak tinggal mana? Tinggal alah kereta, jangan. Jangan tinggal alah kereta. Bahaya. Tinggal alah kereta pula letak alah atas dashboard pula. Kau bahaya. Maknanya kita boleh tinggal sekejap, bukan bermakna siapa ke tinggal ni mesti tinggal siapa tak bawa langsung macam telefon dan sebagainya. Boleh bawa telefon letak depan kita. Daripada letak tengok muka gitu dengan letak belakang, letak belakang lah. Kalau letak muka tengok orang okay, call, nampak pula call, sayang, sayang, sayang duk call. Kita duk semayat. Oh, tak? Mengganggu kita juga ni. Taklah kuat belakang. Bunyi pun kita tulis dah sini tak? Sila tutup kan? Supaya tak bunyi masa orang okay, semayat. Takut ganggu kita, takut ganggu orang okay, lain tak? Kadang-kadang bunyi juga. Tak apa, jangan duk marah lah ke dia. Dia terlupa nama lagi manusia. Belia-belia kita duduk besar. Yang tak tutup juga. Allah salah. Berapa kali dia mari semayah sehari? 5 kali. Berapa kali hak bunyi? Sekali. 5 kali tak bunyi. Sekali bunyi kita nak marah gitu. Biarlah. Maafkanlah. Okay? Bukannya dia pisah. Kalau dia pisah, dia pasal semua aja. Dia tak pisah, dia terlupa. Manusia kan terlupa, tak ada masalah. Dan kita persiap sama dah kan. Jadi kadang-kadang terlupa, janganlah marah dia. Berdasarkan kepada tikat-tikat orang sana ataupun jenis-jenis sana, puasa awam, khusus, khususul khusus, sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali tadi, amun wayaknya hak kitab kita duk baca tu berkaitan dengan hati. Hak kita duk baca mula tu lah tak? Berkaitan dengan hati. Tazkiyatun nufus, nak bersih hati. Agak-agak kalau bab puasa ni dia duk mana? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 duk mana? Duk nombor 3. Sebab tu apa sebut sama? Hak kita duk ngaji tu, kita ni bukan lagi nak duduk jadi orang nombor 1. Jah. Kalau bos setakat nak jadi orang nombor 1, setakat nak puasa, tak makan, tak minum, tak payah mari baca kitab, tak apa. Sama juga dengan nombor 2. Nombor 2 tu boleh hejah lagi, tak ada masalah. Tapi yang kita duduk tebing sangat nak belajar kita, nak baca sosok kita, hak ulama kita tulis ni, hak ulama kita tinggal kita ni, sebab kita nak sapa hak nombor 3 ni. Nak pergi sapa hak nombor 3 ni. Kalau puasa agak, bukan nak puasa makan minum saja. Bukan nak puasa mata, tangan, kaki saja. Tak. Kita kalau boleh nak puasa sapa hati pun puasa. Dia boleh pahal lagu tu. Jadi biar boleh pahal apa? Ustaz baca kitab tu apa? Ni buah dia nya.
Boleh dah tu dia. Biar boleh pahal lagu tu. Semua orang lagu tu belakang lah. Ustaz tu dia baca kitab tu pun ada tujuan dia. Ustaz ni baca kitab ni ada tujuan dia. Hak amba tu tujuan amba nak sapanya tahap ni lah. Nak sapa kalau amalan kita ni bukan duduk tahap satu saja, bukan sapa naik tahap dua saja. Kalau boleh biar sup sapa tahap tiga ni. Biar sapa situ kita nak kalau boleh. Amalan kita. Semaya kita pun lagu tu juga. Bukan semaya kita ni hak syariat tunggu-tunggu hak sujud rokok kita tu saja. Dok, kalau boleh hati kita ni pun semaya. Hati kita khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak kita nak cucikan jiwa kita tu dalam kitab kita Tazkiyatun Nufus tu. Kamu yakin ada dah terjemahan tu orang baca habis pun alhamdulillah. Ha, tapi kita nak turut sesuai kitab tu insya-Allah. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sapalah insya-Allah. Ada lima lagi perkara yang mau nak sebut. Ada lima. Yang kita nak ambil sebagai tunjang dalam bulan puasa ni. Daripada lima ni ada banyak lagi benda lain. Tapi hak lima ni amur pegang dia sebagai asas. Yang pertama, Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran sebab Quran ini akan mari pada hari kiamat seksa menjadi syafaat kepada orang yang baca Quran. Rasulullah SAW juga menyebut dalam hadis lain riwayat Muslim juga dia kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpulnya manusia ini di dalam rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca tilawah kitab Allah iaitu Quran. Wayatada rasunahu bainahum. Dan juga mereka belajar sesama mereka. Hak lagu kita buat lah ni lah. Amu baca ayat Quran tadi kita pun pakat nak faham ayat Quran. Amu baca hadis tadi pakat nak faham hadis. Itu maknanya yatada rasunahu. Mereka masing-masing pakat duk ngaji mengenai ayat Quran saat ni. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka satu sakinah, iaitu ketenangan. Saat ni nak mari tak? Sakit kaki ngetok nyak 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 nak mari deh. Orang yang sakit kaki. Tapi bila dia mari sini, sakit kaki tu hilang ke tak? Tak hilang juga. Tapi tak berasa. Dia duduk atas masjid tu tak berasa. Tambah-tambah pula kalau jumpa orang malam ustaz sedap ngajar. Kehosyok dia tak berasa. Kalau mau ngajar tak berasa juga nyak-nyak-nyak tak. Tapi kena kau ustaz syok tu. Tak khabar kaki dia sakit. Sakit seperti tu juga kaki dia. Tapi ada sakinah. Sebab dia duduk ngaji. Sebab dia duk ingat ayat Quran. Sebab dia dengar ustaz duk syarah pasal ayat Quran. Jadi dia pun jadi serupa tak sakit. Bukan dia tak sakit. Kerana ada sakinah. Macam kita saat ni mari banyak perkara dunia kita tinggal luar. Serabut duk rumah saat ni. Banyak perkara kena fikir saat ni. Kalau orang kedai kan, nak tinggal kedai saat ni banyak benda kedai. Tapi bila mari saja semayah, dia tinggal benda-benda saat ni. Tenang hati duk alian ni. Dia duduk ayat agama dia. Oh lah, sementara. Nak isya dah. Nak isya dah. Nak isya dah. Dia tenangkan diri dia sendiri. Dia bukan tak teringat kedai dia. Dia teringat. Tapi dia ayat dia sendiri. Nak isya dah. Sementara lagi kita pergi ya. Duduk di rumah. Anak bini kita tinggal di rumah. Ramak anak. Teringat di rumah. Tapi isya. Lepas isya ni kelip. Sementara lagi isya. Kita tenangkan hati kita. Turunnya sakinah. Waghasyiat humur rahmah. Begitu juga lah akan diliputi oleh rahmat. Wahafat humul malaikah. Dan juga malaikat penuh mengelilingi kita. Bersama dengan kita ni malaikat-malaikat. Ramah malaikat ni ramah pada kita. Jin ramah pada kita. Kalau ustaz-ustaz yang pandai jin tu. Kalau kita jemaah kita ada 300. Dia mungkin ada 300 ribu. Ramai dia pada kita. Ramai dia pada kita. Ustaz-ustaz yang alim pasal jin tak? Yang mahir pasal jin ni. Ramai jin tu lagi pada kita duduk ngaji ni. Ramai dia pada kita. Kalau kita kira nak susah tak? Kalau nak, kalau lah buat perangai kita lah ni. Nak wi korea je depan ni. Nak tolak orang lah ke depan ni tak? Odeh kau pun dia habis. Tak odeh kau buat kita. Ramai buat dia. Ha, jadi, yang ada bersama kita ialah malaikat-malaikat. Special lagi ialah wa zakarahumullah fi man indahu.
Allah menyebutkan, menceritakan mengenai kita ni, hodok ngaji ni, fi man indahu, kepada hok bersama dengan dia. Malaikat-malaikat. Dia cerita, dia kata ni hari ada duduk kota, dia kata duduk ngaji lah ni ni. Nak isol lala dia kata ni, nak habis masa dia kata. Tapi tak habis lagi duduk ngaji ni dia kata ni. Dia rayak kepada malaikat-malaikat yang berada bersama dengan dia. Special kita kan? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menceritakan mengenai kita yang sedang belajar ini kepada para malaikat. Sangat-sangat special. Maka yang pertamanya ialah pasal Quran. Perkara pertama, lima tadi yang bersebut tadi. Yang pertama ialah Quran. Mungkin ada sekarang ni sedang bersiaran live bersama dengan kita kan. Tapi live ceramah ni orang tak ramah. Tidak kata sepuluh live kalau nyanyi ke apa, ramah lagi orang tengok. Live ceramah ni adalah beberapa puluh orang aja. Kalau buat konsert ramah lagi ni. Harap pakat-pakat ramah lah dengan ceramah tu. Biar view tu sampai 1,000-2,000 sekali lagi. Ni. Quran, alhamdulillah Quran. Amo tengok hak Quran hak malam Jumaat ni kita buat malam satu ni. Kita buat hak ni 10 Syaban tu dak. Amo tengok dekat dengan 20,000 view. 18,000 lebih mari. Hari ni pun rasa 18,000 lebih dak. Alhamdulillah, maknanya kita ada sifat ta'zim pada Quran tu kan. Ramai orang tengok. Tapi ceramah ni tak ramai orang tengok. Nak dapat ambo duk tengok ustaz-ustaz duduk mengajar pak kuliah di masjid kita ni, pak nak dapat 4-500 view pun payah kalau hok kuliah. Tak tahulah dia pilih-pilih orang ke, dia pilih-pilih ceramah ke, ataupun sibuk kok masa ni dia. Tapi alhamdulillah Quran masih lagi terbaik. Masih lagi berikan ruang yang besar pada Quran. Alhamdulillah, ramai orang nak dengar kan. Ramai orang nak tengok, alhamdulillah. Jadi harapnya ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita ni pun pakat tengok ramai jugaklah mengambil tazkirah ataupun peringatan daripada ceramah-ceramah ni. Yang pertama ialah Quran. Kita nak merujuk kepada macam mana keadaan salaf. Salaf ni maknanya sahabat-sahabat dan juga tabi'in, orang yang terdahulu lepas pada Nabi, kita panggil salaf. Mereka ni dia kata membaca Al-Quran dalam solat tarawih. Kanu yaqra'un Al-Quran fi salati wa fi ghairiha. Ni dalam Ramadan. Mereka baca Quran sama ada dalam sembahyang, iaitu dalam solat tarawih, dan juga fi ghairiha, di luar daripada sembahyang. Dan setengah daripada mereka dia kata yakhtimu fi qiyami Ramadan. Mereka khatam semasa mereka sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan, khatam Quran setiap 3 malam ataupun 7 malam ataupun 10 malam. Hak mana kita nak buat di masjid kita tahun ni? Nak buat khatam 10 malam sekali ke? Nak buat khatam 7 malam sekali ke? Nak buat khatam 3 malam sekali? 10 sekali. InsyaAllah. Tapi kita tengah tunggu lagi. Orang panggil apa? Notis ataupun pemakluman lah rasmi daripada pihak majlis kan, lagu mana kita nak buat Ramadan tahun ni. Sebab kita pun start esok ni, start 1,000 bulan ni PKPB lagi dah sampai 14 13 puasa dah. Tapi kita haraplah dalam masa 2 minggu ni pihak bertanggungjawab kajilah cara dan juga keadaan yang terbaik untuk kita di masjid ni, insyaAllah. Harap-harap bang, harap-harap. Nombor satu kita harapnya boleh buat juga hok mana buat 20 tu, biar boleh buat juga 20 lah. Nak tak kalau buat 20 sebuah skala? Nak deh. Kalau boleh hok tu lah deh. Tapi kalau pihak bertanggungjawab rasa tak leh, maka dia benarkan lapar pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau kita nak buat habis khatam juga 3 malam nak buat gana? Kalau lapar ke'ak je. Boleh semaya lapar ke'ak saja. Tapi nak khatam 3 malam. Soalan payah jawab lah tak. Tak apa, ada jawab dia. Uthman bin Affan dia kata yakhtimu kulla yawmin marrah. Uthman bin Affan dia khatam Quran setiap hari sekali. Sekali khatam sehari. Uthman bin Affan ni sahabat lagi. Fakana li Syafi'i Ramadan situna fi Ramadan situna khatmah. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Ni bab Quran dia nombor satu. Ada 5 perkara tadi. Nombor satu Quran. Sahabat baca Quran luar semaya, dalam semaya ada.
Hak mana baca dalam semaya terawih, dia baca, khatamkan Quran 3 malam sekali, 7 malam sekali, 10 malam sekali. Uthman bin Affan, dia khatam Quran sekali sehari. Imam Syafi'i rahimahullah, bulan biasa, dia khatam sekali sebulan. Apa ni sekali sehari? Tapi dalam Ramadan, dia khatam 2 kali sehari. 60 kali sepanjang Ramadan. Ha, tu tak masuk kepala kita belakang. 60 kali. Ha, kita ni, ini cara kita nak motivate diri kita. Jangan duk tengok orang yang tak habis. Kena tengok orang yang lebih. Barulah kita akan berasa terinspirasi untuk kita turut. Jangan tengok orang yang bawah pada kita. Tengok orang yang lebih pada kita lah. Gimana mereka buat. Dia baca sama ada di semayan ataupun di luar semayan. Dalam semayan ataupun di luar semayan. Diceritakan juga Imam Syafi'i, dia baca biasanya 30 kali khatam dalam bulan biasa. Tetapi dalam bulan Ramadan, dia baca 60 kali khatam. Sama ada dalam semaya dan juga di luar semaya. Dan ada kata dia baca 60 kali khatam. Semua tu hak di luar semaya sahaja. Tak masuk hak dia buat semaya terawih. Hak luar terawih saja 60 kali khatam sebulan. Zaman Imam Bukhari rahimahullah, apabila pada malam yang pertama, kana awwala lailatin min syahri Ramadan yajtami'u ilaihi ashabuhu, dia berkumpul dengan sahabat-sahabat dia, yusalli bihim, dia sembahyang dengan para jemaah dia, yaqra fi kulli rak'ah 20 ayah, dia baca setiap rakaat 20 ayat. Dia sembahyang tarawih, dia baca 20 ayat setiap rakaat. Ayat surah ni dia baca 20 ayat setiap rakaat, wa kadzalika ila an yahtimal Quran, sehinggalah khatam Quran. Dia tak royak pukul berapa ni? Dia tak royak ni pukul berapa? Dia kata dia baca 20 rakaat sampai khatam Quran. Dan dia baca fi sahar, pada waktu sahur, iaitu sebelum daripada subuh, antara separuh ataupun 1/3 hingga separuh daripada Quran. Yakhtim indal iftar kullalailah, dia start baca sebelum pada subuh, dia baca habis suku ataupun 1/3 ataupun separuh Quran, dan dia sambung siang hari itu sampailah ketika mana berbuka puasa, dia khatam. Siapa buka khatam, mana sehari dia akan khatam sekali. Dan dia kata ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, inda kullil khatmi da'watun mustajabah, setiap kali orang khatam Quran kita doa kan, okay? Doa itu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khatam Quran dia ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beramal nak khatam. Okey, hari ni yang mau bagi hadiah. So apa tujuan kita baca Quran? Baru nombor satu ni bad dah. Apa tujuan kita baca Quran? Tiga. Pertama, li sawab wal khatam. Yang pertama untuk dapat pahala, sawab dan juga khatam. Kita baca Quran ni yang pertama untuk kita dapat pahala. Setiap satu huruf itu 10 kali ganda pahala. Bukan satu perkataan, satu perkataan. Kira huruf. Untuk dapat pahala dan untuk khatam. Kita kena letak hak selain pada Ramadan, kita baca Ramadan itu habis sekali khatam. Bila kita sambung pula lepas Ramadan tu kita baca Quran, salah satu kita kena letak dalam kepala kita ialah aku nak khatam Quran ni. Tapi payah dia kalau tidak Ramadan tu. Kalau tidak hak Ramadan payah dia. Cuba puasa juga. Kalau tidak puasa ni kan. Ni hari dalam Syawal boleh habis walaupun hari yang ke-29-30, tapi nak cari ni hari lagi setahun tu payah. Syaban ni baru jumpa pula. Syaban baru ni baru jumpa pula. Payah. Itu nak rakyat Quran pun sama juga. Dalam Ramadan kita dah habis khatam, tapi bila habis Ramadan nak khatam sampai ke Ramadan pula sekali pun Allah payahnya. Jadi kita kena tak lepala kita. Nombor satu baca Quran, nak pahala dan nak khatam. Dia ada niat nak khatam tu. Yang kedua tujuan baca Quran ialah litadabbur
wan ta'ammul, untuk kita tadabur, untuk faham dan untuk kita kaji. Kita baca Quran untuk kita faham. Untuk pahala, untuk khatam, tak ada masalah. Ambil Quran mushaf, baca. Boleh pahala dan niatkan kita nak khatam. Nak habis sekali tu. Jangan habis apa Baqarah apa tu, puasa pula. Tahun depan, habis khatam dalam bulan puasa, start lepas puasa, baca Baqarah pula. Tak pergi langsung ke Ali Imran, tak pergi ke An-Nisa, tak ada siapa semua surah tu kahfi. Kita kena niat baca Quran, salah satu nombor satunya ialah untuk khatam. Biar baca untuk khatam. Nombor dua, untuk faham dan juga untuk kaji. Untuk faham, untuk kaji. Kalau untuk faham, selain daripada baca nombor satu saat ni, baca nombor dua, iaitu bacalah terjemahan. Ya, tak ada nak faham. Marilah malam-malam kuliah hak tafsir tu. Kalau nak faham tafsir kat, nak faham dalil lagi kat. Kalau tak pandai nak baca tafsir sendiri, malam-malam hak ustaz ngajar tafsir tu, kena marilah. Tak mari pun dalam FB Live tu, tengoklah. Hak malam-malam tafsir tu. Carilah. Oh, banyak dalam YouTube, banyak sangat orang ngajar tafsir. Ustaz-ustaz kita ngajar. Itu nombor dua. Dan nombor tiga, untuk hafaz dan juga meraja'ah. Iaitu, nak hafaz, nak ulih, hafaz, ulih, hafaz, ulih. Hak ni kerja orang yang apa Quran. Kita mungkin tak sapa nombor tiga lah. Ada juga siapa. Tokilah kita tak ngapa Al-Fatihah, ngapa dah. Tokil nak ngapa Al-Fatihah saja. Kalau nak semaya sore, tokil tak ingat keluar Allah. Kena ngapa juga sikit dah. Hak nak pakai sendiri. Ngapa sikit-sikit. Hak nak ngapa sendiri. Ha, tapi lah ni, Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala jaga Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Quran, dia kata aku kami turunkan Quran dan kami jaga. Dan Allah jaga Quran fi sutur wa fi sudur. Allah Taala jaga fi sutur iaitu dalam tulisan mushaf Quran tu, dan fi sudur dalam dada penghafaz Quran. Allah Taala jaga. Jadi tahniahlah kepada anak-anak kita dan juga sahabat-sahabat kita yang hafaz Quran sebab dia sapa nombor tiga ni. Kita mungkin kita baca nombor satu je. Nombor satu tu pun nombor satu A je. Nak boleh pahala je. Ha, tidak ni anak khatam. Nombor satu A je. Kita ada satu AB. Dia satu A je dia. Dengar, dia baca je. Tidak nak khatam pun. Mungkin dia baca sampai nombor dua. Tapi nombor dua faham saja. Tidak nak kaji Quran. Ataupun mungkin ada yang sampai nombor tiga. Tapi nombor tiga tu just untuk kita baca. Hak mana-mana kita nak pakai sendiri saja. Tapi ada orang sampai nak jadi orang pilihan Allah. Iaitu Allah pilih dia untuk jaga Quran fi sudur, dalam dada dia. Tahniah kepada mereka insya-Allah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaihi. Siapa yang mendirikan Ramadan, iaitu siapa yang solat dalam bulan Ramadan, dan dimaksudkan sini ialah solat tarawih, imanan wa ihtisaba, yang mana dengan penuh iman dan juga harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa dia yang telah lalu. Tajuk ke apa? Tajuk yang kedua iaitu tarawih. Nombor satu Quran, nombor dua tarawih. Kita ada lima. Nombor satu Quran, nombor dua tarawih. Daripada Malik, ada daripada Abdullah anak Abu Bakar. Dia cerita, ayah dia kata, Abu Bakar cerita, sami'tu Rasulullah, sami'tu Abi Yakul, aku dengar ayah aku cerita, kunna nansarif fi Ramadan minal qiyam, kami selesai tarawih dalam bulan Ramadan, fayasta'jilul khadam bitta'am, maka yang menyediakan makanan, khadam yang menyediakan makanan itu, bersegera pergi sedia makanan, takut-takut dah subuh. Habis masa mana tu? Kat subuh. Zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, dia kata, dia cerita, anak dia dengar, anak dia kata, aku dengar ayah aku cerita, zaman aku mula kita semaya terawih, siapa ko hok menjelia makanan, khadah hok mujem masuk makanan tu, bila selesai semaya gaduh-gaduh gi letak makanan, nak sahur, takut dia subuh. Maknanya dekat subuh baru habis. Berapa orang tahun ni kalau kita bisnara nama?
Itulah kita. Kita kena iktiraf. Itulah kita. Jauh kita tak mampu dengan keadaan ini. Daripada Yazid bin Hafsah, daripada Sa'id bin Yazid, dia kata kanu yaqumuna ala ahli Umar bin Al-Khattab. Lepas tu pergi kepada zaman Umar, Umar bin Al-Khattab, zaman Umar bin Al-Khattab, dia kata fi syahri Ramadan yaqumun ala ahli Umar, mereka sembahyang tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab bi 20 rakaah, 20 rakaat. Nah, senyumlah sikit kita. Senyumlah sikit kita. 20 dia pun tak sepuluh lagi 20 kita. Tapi tak apalah, boleh 20 tu. 20 rakaat ni zaman Umar bin Al-Khattab. Hak kita buat 20 rakaat zaman Umar bin Al-Khattab. Zaman Uthman, Uthman dia kata dia habis Quran sekali khatam semalam ni. Umar ni sebelum lagi pada Uthman. Dia lepas Abu Bakar kan? Maknanya daripada zaman Abu Bakar sampai ke subuh. Zaman Umar ni dia kata dia baca 20, dia mayar 20. Tapi 20 pun dia tak rayak sampai ke subuh ke tak ni. Harus sampai ke subuh juga ni walaupun mayar 20 ni. Zaman Uthman dia kata khatam. Kalau kita ambil capo-capo. Dia baca, dia semayar 20 rakaat, tapi dia khatam. Lama mana agak-agak? Dia semayar 20 rakaat tapi khatam Quran. Bukan sejuzuk. Hak kita dah buat ni sejuzuk semalam ni. Dia buat 20 rakaat juga. Lagu mana kalau dia khatam? Agak-agak lama mana? Tak cukup air sekotok tu. Kena tambah air lagi, tak cukup air tu. Selama mana dia? Wa kanu yaqra'una bil mi'atain. Dan juga dia baca sampai ke 200 ayat. Ini zaman Umar bin Al-Khattab. Wa kanu yattaki'una ala asahum. Dan mereka ni siapa bertukar dengan tukar mereka fi ahdi Uthman. Abu Bakar tadi, Umar, zaman Uthman dia kata dah habis salik sekali khatam ni semalam ni tukar. Tukar dia tu. Siapa ke tukar fi ahdi Uthman min syiddatil qiyam, kerana lamanya berdiri. Bertukar. Kita kalau bunyi bertukar tak mari lolos. Kalau bunyi masjid tu semaya siapa bertukar, dia kata orang hok gagah tukar, aku hok tukar dah. Leh. Tak lolos kita. Tapi ni kita ambil gambaran untuk kita motivate diri kita, ingat balik zaman Abu Bakar lagu mana, zaman Umar lagu mana, zaman Uthman lagu mana, zaman sahabat-sahabat lagu lain. Sahabat-sahabat lain tu lagu mana. Itu nombor dua, iaitu bab semaya tarawih. Muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat, kalau kita lah masjid kita buat 20 kan, kalau masjid kita buat 20 lah ni, hok mana rasa tak cekak tu, mari jugalah, mari juga, mari juga. Boleh semaya bila duduk, semaya lah bila duduk. Mari juga orang semaya 20, kita tak usah semaya 20, kita tak arut nak semaya 20, kita semaya lapar aja. Tunggulah belakang tu, tak usah gelik lah lagi, tunggu belakang biar orang habis sampai 20, tunggulah. Sebab zaman sahabat ada yang tunggu belakang tu kerana mereka sayang nak tinggal terawih ni. Dia tak mampu nak semaya, kita tak arut nak semaya, tak cekak sebuah orang lain, ya tak? Tunggu belakang. Siapa lah kita sama-sama orang witi habis dah, kita pelik sekali dengan orang lain. Sebab mereka cintanya, sayangnya nak tinggal terawih tu. Orang lain boleh semaya 20, aku tak cakap, aku boleh semaya 8 je. Tak apa, tunggu. Biar dia habis sekali dengan orang semaya 20, insyaAllah. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang pertama ialah baca Quran. Yang kedua ialah semaya terawih. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Tirmizi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan ataupun memadamkan api, iaitu sedekah. Perkara ketiga, sedekah. Perkara pertama nak ambil perhatian dalam bulan puasa ni, baca Quran. Yang kedua, kita nak semaya tarawih. Yang ketiga, banyakkan sedekah. Nabi sebut afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Kalau sebelum ni pun tak sedekah, bulan Ramadan ni lah tempat dia. Kalau segala tinggal semua bit-bit.
Asal mari nak semayang masjid, tinggal selalu. So, pergi kedai juga. Pergi kedai jumpa dengan saya, tinggal ambil pitih lalu. Nampak ada saya, tinggal ambil pitih lalu. Nak suruh guru macam belanja kita, adik. Asal mari masjid, tinggal ambil pitih lalu. Bulan Ramadan bolehlah tinggalnya. Pisah bawa. Sebab, sedekah itu pun sudah boleh memadamkan dosa. Dalam bulan biasa bila-bila pun memadamkan dosa. Dalam Ramadan, Nabi kata, afdalus sedekah fi Ramadan. Yang sedekah yang lebih baik lagi, lebih besar, lebih hebat lagi ialah dalam bulan Ramadan. Tak tahulah besar mana, terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tu kita panggil ihtisaban tu. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah sedekah, iaitu bersifat pemurah. Rasulullah SAW sangat pemurah. Kita baca dah tadi. Hak ni hak boleh buat. Dan boleh tahun ni tak tahulah setara mana boleh buat. Nabi sebut man fattara sa'iman. Siapa dia memberi makan orang yang berpuasa. Kana lahu mislu ajrihi. Maka baginya pahala. Ghaira annahu mislu ajrihi. Supur dengan pahala orang puasa tu. Ghaira annahu la yang kusu min ajri sa'imi syai'an. Tanpa kurang pun daripada pahala dia. Kita wi pahala, kita wi makan orang buka puasa. Siapa dia nak wi ni? Orang miskin ke? Anak orang fakir ke? Anak-anak yatim ke siapa? Tak kira. Kita wi makan orang buka puasa. Contohlah lah ni kita collect duit, kita kumpul duit untuk tujuan Ihya Ramadan dak? Antara programnya buka puasa. Kita berbuilah. Bila kita bui, hok mari buka puasa tu kaya miskin mari belaka. Maka siapa saja yang makan hasil daripada sumbangan kita sana juga dapat pahala ke kita sebagaimana pahala dia. Kalau 300 orang mari buka puasa masjid kita, 300 kali pula kita boleh supaya pahala kita sehak kita, hak kita secara fardi kita, individu kita boleh dah. Tapi kerana sumbangan kita tadi 300 orang buat buka puasa pula, ada boleh lagi kita insya-Allah. Hak 300 orang sana. Insya-Allah. Yang keempat, ini rekah-rekah lah. Yang keempat, memperbanyakkan kebajikan dalam bulan puasa ini. Antaranya dia kata, jaga puasa, jaga daripada dia kecek kose-kose, jaga daripada banyak bersoal jawab, tak usah banyak beking mulai puasa, tak usah duk kerahking mulai puasa, tak usah duk banyak bahas dengan orang mulai puasa. Tak usah banyak cakap benda-benda yang tak ada pedah lah. Nombor satunya. Dan juga perkara-perkara yang boleh membawa kepada bersoal jawab dalam bulan puasa. Dan kita dapati ramai dalam bulan puasa ini. Salah dulu daripada sahabat. Dia juga lepas pada dia. Mereka banyak duduk masjid bulan puasa. Bapa yang banyak duduk masjid? Sebab nak lari daripada yang tadi lah. Kalau dia duduk luar ni. Kalau dia duduk saja-saja banyak buat. Kalau duduk luar jumpa dengan gugu banyak buah, maka dia duduk dalam masjid. Itu pentingnya masjid ni. Sebab tu kita nak bawa masjid ni keluar. Kalau kita sebut tadi, biarlah takut. Antara isya nak subuh kare tu, jiwa masjid tu tak butuh. Barulah tak berlaku benda tak baik antara isya dengan subuh tu. Ni mari semaya isya lelak-lelak, gigi disko pula lepas tu. Subuh kare pula, baru pakai semutah mari semaya subuh pula. Sebab tak takut. Ruh antara semayang isyak dengan subuh tu dia tak takut. Kita nak suruh takut lah. Kita nak suruh takut. Hadis Nabi sebut, 7 golongan yang dapat perlindungan Allah pada hari perlindungan. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Antaranya ialah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seorang lelaki yang hati dia terikat dengan masjid. Hak tu kita sebut tu. Dia balik semaya isya ni, dia teringat nak mari pula. Siapa ke subuh ke hari, teringat ke masjid lagi. Mana nak buat jahat? Lepas maya subuh, siapa ke zuhur tu, teringat nak pergi semaya zuhur pula dah tu. Mana dia nak buat jahat? Tapi kalau kita duduk ingat, lambat lagi zuhur ni, dia lagi lah buat maksiat. Na'udzubillah. Biar sambung. Bila sambung tu, insyaAllah terjaga kita. Ni yang dibuat oleh para salaf dulu. Okay. Kita ambil hal ni lah. Kita skip. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata apa? Ni bagi orang yang buang masa. Minta maaf. Dalam bulan puasa ni, bukan buang masa. Tapi tak guna masa tu ramai. Banyak masa tapi tak guna. Dia bukan buang pun. Tapi dia tak guna masa.
Ibnu Mas'ud kata, manadimtu ala syai'in, tidak ada aku benda yang aku sangat kesali lebih daripada hasatu hari gharabat syamsuhu, yang mana tergelam matahari pada satu hari, tergelam matahari, naqasa fihi ajali, siapa ajal aku, walam yazdad fihi amali, dan amali aku tak bertambah. Maknanya satu hari aku mesti letak, aku mesti bertambah amal. Kalaulah aku hari tu tak bertambah amal, jatuh matahari hari tu, kalaulah aku ni pula umur kita kan kurang-kurang sama kan, maka itulah yang aku paling kesali sekali. Tapi kita tak ada apa-apa, habis hari, habis hari, habis hari birthday pula, habis hari, habis hari, hari hari happy birthday pula. Duk ingat gitu je. Hak kita tidak guna masa, kita tak ingat. Apatah lagilah hak buang masa, na'udzubillah. Jangan buang masa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala, pak dah habis tu. Quran, tarawih, sedekah, buat amal kebajikan, guna masa, jangan buang masa. Dan yang kelima ialah man sama ramadhan imanan wahtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Selagi Nabi sebut man qama lailatul qadri, siapa dia yang hidupkan lailatul qadar. Yang kelima ialah lailatul qadar. Lailatul qadar ni besar benar kau, siapa ke kita ni nak cara benar pasal lailatul qadar ni. Lailatul qadar khairun min alfi syahrin, lebih daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Siapa dia yang hidupkan malam Lailatul Qadar ni juga, selain daripada 1000 bulan pahala saat ni, kelebihan tu Allah Ta'ala akan beri lagi. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan dosa dia. Siapa dia hidupkan malam Lailatul Qadar itu, hidup setara mana terbulan. Malam Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir tu, kalau malam mana-mana Lailatul Qadar kita dah terawih, terawih tu lah ihya kita ni. Kalau kita dah ngaji Quran, ngaji tu lah kita ihya Lailatul Qadar ni. Kita hidupkan Lailatul Qadar saat ni, kalau dah kita dengan terawih, terawih tu lah jualan lah tu. Kalau malam tu betulah kita ni panggil orang buka puasa, buka puasa tu jualan lah tu. Kalau malam tu yang kita buat amal kebajikan gapo sekalipun, jualan lah tu. Hak ni hak Nabi kata, siapa dia yang hidupkan malam Lailatul Qadar itu, sama ada dia buat dengan terawih ke, dia buat dengan sedekah ke, dia buat amal kebajikan ke apa ke, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Di samping amalan pada malam itu, kalau kita banyak lagi daripada maghrib tadi sampai ceruh kari kita buat amal, maka setiap itu akan digandakan 1000 bulan, 84 tahun 3 bulan lebih kurang. Rasulullah kata cari Lailatul Qadar ini pada malam witir 10 terakhir daripada Ramadan. Kita biasa dengar dah dua ayat ni pun kita baca sama dah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Nabi pun sebut asani juga, man qama lailatul qadar imanan wahtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aisyah tanya Nabi, kalaulah dah cari jumpa Lailatul Qadar, aku puasa malam ni dah, dia kata. Tak, contoh. Biasanya malam 27. Kalau di Morocco tu malam 27 memang dia tak tidur. Keluarga dia akan bawa makanan dia mari masjid belakang. Orang jatah tak kelik. Hak kelik tu tidak jatah. Malam 27 ni di Morocco ni, di Maghribi. Malam 27 dia kira malam 27 jolah dah. Malam 27 sama dia buat. Orang jatah tak kelik. Orang tinok mari makanan ke apa semua di masjid. Kalau kita berasa dah, Aisyah kata, kalau kita dah rasa itulah Lailatul Qadar, maka apa aku nak buat? Maka Nabi pun jawab pada Aisyah radhiyallahu anha, kuli, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni walaupun nak baca malam Lailatul Qadar, berlatihlah ni lah lagi. Takutkan jumpa malam tu telah pula nak saya nak sebut tak kena. Gapolio dah ustaz royak gapolio dah dia tak gapolio dah duk main gapolio dah. Orang lain duk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia duk gapolio dah. Baca lah ni lagi. Pelat orang panggil berderah lah ni lagi. Berlatih lah ni lagi. Malam itu qadar kita baca banyak-banyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Okey, lima perkara sesah. Sesah lima perkara. Pertama Quran, yang kedua tarawih, yang ketiga sedekah, yang keempat banyakkan amal ibadat, guna masa jangan buang masa, dan yang kelimanya carilah Lailatul Qadar. Dan benda-benda lain laginya? Ya. Dia bersambung, kita anak pun tak ambil semualah perkara ni, tapi zaman sahabat kebanyakan lagu tu berlaku. Sehingga kepada zaman Umar bin Abdul Aziz, 48 rakaat dia buat. Sampailah pada zaman Umar 48. Jadi semua tu ada berlaku. Zaman Ali pun ada berlaku cerita, amba sikit-sikit lah. Tidak semua amba ceritakan di sini insya-Allah. Ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah sepanjang Ramadan. Tapi pendapat tu tidak kuatlah. Sebab bila nak bandingkan dengan hadis, Nabi kata cari pada 10 terakhir, maka hadis yang 10 terakhir ni lebih kuat. Tapi walau bagaimanapun, umumnya fihi lailatun, pada bulan Ramadan itu ada satu malam. Maka ada pendapat ambil hak situ, mana-mana pun boleh berlaku. Mana-mana pun boleh berlaku. Sebab tu ambo guna kaedah ni. Orang nak ambil SPM, dia ngaji boleh satu dah. Siapa boleh sebelah SPM. Hak seorang lagi dia mari-mari boleh sebelah, dia masuk kelas, dia nak ambil SPM lalu. Agak-agak mana lebih berjaya? Ni. Hak seorang ni jok daripada awal Ramadan lagi ni dah. Duduk buat kerja nak boleh malam 27. Hak lemon ni malam 27 tu baru nampak putih mata. Boleh, tak mustahil Allah Ta'ala bui ke dia. Tetapi kita gunakan kaedah logik akal biasa, orang yang berusaha lebih itu lebih berjaya insya-Allah. Dan kita yakin. Sebab itulah hamba sebut semua. Allah sebut ana inda husni zanni abdi bi. Aku duduk pada sangka baik hamba aku ke aku. Apa? Sangka gapo ya dia usaha daripada awal. Sangka dia bahawa kalau aku usaha lebih aku dapat berjaya lebih. Maka bila skor gitu kita kepada Allah Ta'ala, itu sangkaan kita pada Allah. Hak tu hak Allah Ta'ala nak uji kita insya-Allah. Sebab Allah kata aku ni duduk pada sangkaan hamba aku pada aku insya-Allah. Dah lagu tu. Dan benda-benda lain boleh buat inilah. Hak benda-benda kita kena ingat ah sepetah lalu ni. Yang pertama, buka puasa dengan tamak. Kata ada tamak minum air. Mak maknanya water. Bukan kopi atau tea, tak apa, water je, maknanya air masak pun tak apa. Itulah yang diajak oleh Nabi, tak apa kan, nak minum kopi, nak minum teh, nak minum jus orange apa lah, terpulai lah, tak ada masalah eh? Ok, sahur, jangan tinggal sahur. Gagah sangat dia pakai tak sahur. Sunnah Nabi sahur ni. Buka puasa dengan tamar pun sunnah Nabi. Buka puasa dengan air tu pun sunnah Nabi. Buka puasa awal tu pun sunnah Nabi. Sahur lewat pun sunnah Nabi. Bersahur tu pun sunnah Nabi. Sahur sunnah Nabi. Lewatkan sahur tu pun sunnah Nabi. Jangan tinggal lah. Tak usah tunjuk gagah lah. Kalau nak tunjuk gagah, Nabi gagah lagi. Nabi dalam bulan puasa, kadang-kadang Nabi wisol. Nabi sambung puasa 2 hari. Kadang-kadang Nabi tak buka, dia sambung 2 hari. Sahabat nak buat ayat lagu tu, muka sahabat ni nak buat je yang Nabi buat tak. Nabi kata tak leh. Tak leh. Tidak dibenarkan bagi kita orang biasa. Sebab aku ni, dia kata, aku ni Allah Ta'ala buat aku ni tidak sepemung. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi. Dia boleh puasa 2 hari straight. Kita jangan temen lagu tu. Sahur lah. Bangun sahur walaupun dengan minum air. Makan buah tamar. Cari pada 10 terakhir. Dan 10 terakhir ada sub-kata situ. Iktikaf. Nabi banyak iktikaf di 10 terakhir Ramadan sehingga wafat. Sehingga kemati. Dan lepas daripada dia wafat, diteruskan oleh para isteri dia pula dan juga sahabat-sahabat. Dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik, cakapan yang tidak baik. Perkara-perkara atau percakapan yang tidak baik, kalau orang nak balas dengan kita pun, kita kata ini saim, aku ni puasa. Mari nak bahas dengan kita, nak berkeng dengan kita, nak berlawan dengan kita. Aku ni puasa. Ini saim. Itu banyak lagi lah. Ini checklist. Checklist. Boleh tengok lah lebih kurang checklist eh. Kita pukul 9 ni. Tak maaflah malam ni sebab lama-lama tak mari. Ambil extra.
lepas puasa ni pula kalau jumpa boleh, insyaAllah. Itulah checklist dia, bacalah lebih kurang checklist dia tu. Hak kita sebut-sebut tadi belakang dah tu, sahur, melewatkan sahur, sahur dengan tamak, buka, buka tu segera berbuka, buka dengan tamak atau pai kosong, banyak berdoa, jauhi perkara dosa, banyak menderma, gandakan gandakan tilawah dan juga tadarus Quran, beri makan orang buka puasa, hidupkan malam Ramadan dengan solat-solat sunat, bergiat beribadah 10 terakhir, carilah tu qada, iktikaf 10 terakhir, banyakkan perkara amalan kebajikan. Oh, tadi kita sebut tadi belaka-belaka tu. Checklist kita balik eh. Ha, ada warning pula. Nak warning ke apa ni? Pengadil tiup wisil dah tu. Warning yang pertama. SOP. Kita puasa ni pun PKP lagi ni. Ha, PKP P ke PKP B kita tak tahu. Tapi masih lagi dalam PKP. So elakkan 3S. Amalkan 3W. Jaga, kita jaga kita lah. Pakat jagalah insyaAllah lah. Pakat jaga molek lagi. Patuhilah. Mana-mana perintah daripada pihak berkuasa kita patuhi insyaAllah. Oh, ni. Hak sebenar-benar nak bagi peringatan. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa adanya ramanya orang puasa tetapi tidak dapat dipuasa daripada puasanya kecuali lapar. Wa rubba qa'imin, dan berapa ramai orang yang duduk semaya tunggu tangga, semaya tarawih lagi, semaya tahajud lagi, semaya sunat banyak lagi, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, tak dapat kecuali boleh jaga malam aja. Ingat baliklah hak tadi tu, hak sejadah riwayat tu. Kalau Malawi jadi lagu ni, ingat balik hak sejadah riwayat tu. Kena balik semula, ha, tengok pula lah FB live ni. Tengok semula. Saya tak ayah tunjuklah tu, ada ngaji tu. Tapi tak ayahlah. Tak apa, kita pun nak semayal lepas ni insya-Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pesan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia puasa Ramadan iman wa tisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Jadi hak ni kita ada doa sama insya-Allah. Kita berdoa juga lagi malam ni supaya Allah Taala perkenankan doa kita ni insya-Allah. Supaya kita dah dengan Ramadan. 13 hari lama lagi weh. Dah kedok tak tahu ni. 13 hari lama lagi. Teruskan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bila sampai Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wasallimhu minni mutaqabbala. Ni doa kita. Bacalah doa ni insya-Allah. Tak ada ambil hak ni, carilah dalam internet pun banyak, ambo pun cari juga sini, senang nak letak gambar. Jadi alhamdulillah itulah 55 keping malam ni, sempat habis juga dalam masa sejah. Seminit so sungguhlah. Alhamdulillah. Ambo minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita untuk sampai ke Ramadan ini insya-Allah dalam keadaan sihat, dalam keadaan kita ni gagah wal afiat insya-Allah, dan juga kita diberi apa yang kita nak, hak kita nak kita sebut saat ni tu Allah beri pada kita insya-Allah. Hak mana nak sedekah Allah Taala beri kemampuan dia bersedekah. Hak mana dia nak apa ni buat amal banyak, Allah Taala beri kesihatan pada dia gagah untuk dia buat amal banyak. Untuk dia baca Quran berhabis khatam, Allah Taala beri kesempatan untuk dia baca Quran dia khatam. Jadi hak mana kita minta tu kita doa Allah Taala perkenankan belaka insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu lil ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arina al-batila batila warzuqna shtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.